Halo, welcome back to my channel. Oke. Banyak pertanyaan yang masuk tentang bagaimana cara order tanpa mendaftar akun di web. Oke, caranya cukup mudah. Nggak perlu akun ya. Akun digunakan bila pembeli mau berlangganan atau apa? Marketer-marketer ya. Nah, di sini pembayarannya juga bisa milih COD, tersedia berbagai jasa kirim. Oke, yang pertama pastikan kalian sudah masuk di web Click to Buy ya. Nah, yang kedua pastikan Anda sudah memiliki produk yang akan dibeli. Nah, pastikan juga di sini tertera ada stok ya. Jika masih keterangan daftar tunggu, produk itu masih dalam proses restock. Oke, kita akan contohkan untuk pembelian. Di sini pembelian klakson ya. Tanpa menggunakan akun. Oke, di sini kita sudah klik klakson. Oke. Nah, terus apa yang kita lakukan? Kita langsung diklik beli sekarang. Nah, di sini kita terpilih pilihan jumlah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 atau jika mau lebih kita bisa tambahkan di sini. Kita masukkan berapa? Tapi di setiap order itu dibatasi maksimal adalah 10 piece ya. Mentok 10 piece, jika mau order lebih dari 10 piece bisa chat kontak yang ada di deskripsi. Oke, kita di sini kan contohkan untuk pembelian satu stok ya. Nah, ini sudah dimasukkan di keranjang. Oke, kita langsung pilih order ya, jika enggak memiliki aplikasi voucher atau kita mau memberikan catatan apa bisa langsung dicantumkan di sini. Jika tidak, kita langsung skip aja, tutup, lalu kita klik order sekarang. Nah, di sini kita disuruh mengisi alamat lengkap ya. Nah, di sini saya sudah memilikinya, kita coba. Oke. Nah, nama penerima di sini kita cari. Pertama adalah provinsi, kita DKI. Di sini saya mau kirim ke Kebon Jeruk. Oke. Kedoya Selatan nomor 7. Oke. Email bisa diisi jika mau. Kalau nggak mau nggak usah diisi, nggak apa-apa. Langsung setuju dan lanjut. Nah, di bagian pilih metode pengiriman. Jika ingin menggunakan COD, pastikan sebelum memilih jasa kirim, Anda pastikan yang ada keterangan bayar di tempat tersedia. Nah, di sini ada pilihan 2 yaitu CNE dan si cepat. Kita klik CNE, kita centang bayar di tempat, pilih metode ini. Lalu kita selesaikan order. Oke. Nah, order sudah masuk, lalu kita tunggu pengiriman dari jasa kirim ya. Oke, begitu. Oke, thank you.